Halo semuanya dan balik lagi di Android Let's Play. Kali ini saya main game Hero Evolve. Kenapa Hero Evolve terus? Ini saya mau coba mode adventure-nya nih. Karena kayaknya keren banget bisa dapat skin juga di mode adventure ini. Oke, kita coba MOBA kok adventure. Waduh. Saya baru level 14 di situ. Terus di sini kita mau coba Hero's Journey karena tadi gua udah coba sih. Adventure-nya ternyata mantep ya dan layak buat dijadikan konten juga. Jarang banget kan YouTuber yang apa ngebahas tentang mode RPG di Hero Evolve. Ya mungkin ada tapi ya jarang banget sekarang pada ke Mobile Legends sama EUV PUBG. Oke, untuk mode adventure-nya sangat-sangat mantep ya. Kita pakai 3 hero. Terus kita bisa pindah-pindah gitu dengan klik hero-nya. Ya macem-macem RPG sekarang lah kayak gitu. Keren banget juga nih. Oke, cuman di sini nggak ada equip-equipnya kayaknya nih ya. Tapi bisa di enhance hero-nya tadi. Semoga sih ada equipnya, tapi nggak tahu juga nanti. Waduh, grafiknya juga bagus. Ada real time hero-nya. Oke, langsung saja ini. Kalau kita buka seperti itu dapat kayak buff ya, mantep banget pokoknya. Sebenarnya sih saya paling suka Majika nih. Kita pakai Magika. Ternyata kok di bawahnya ini. Nice. Mantap sekali kan. Terus di sini bisa mengeluarkan sebuah kartu ya. Magika ini ultimate-nya cuman ngeluarin kartu seperti itu. Apakah sakit? Saya nggak tahu sih. Kadang di Hero Evolve ini ada yang sakit sekali, kadang cuman yang biasa saja gitu. Seperti itu emang. Oke, kita coba. Ternyata Magika ini ultinya sakit juga ya tadi ya. Oke. Ini dapat attack. Dapat attack blessing, harusnya diganti ya hero-nya ya. Lawannya Cleopatra, bro. Buat kalian yang belum pernah coba ini, dicoba ya. Soalnya keren ini. Mantap, bro. Waduh, menang, bro. Modar dia. Victory. Wah, ini misi pertama saya. Tadi itu lawan bos gitulah yang awal-awal ya. Sekarang oke, langsung saja kita. Ini ada blitz segala macam ya. Blitz itu kayak mungkin skip misi tapi dapat XP segala macam itu ya. Ulang misi. Oke, mantap. Mantap sekali, bro. Ternyata ada RPG-nya loh. Tapi RPG-nya ya kadang ya. Ini MOBA-nya nih. Ini MOBA-nya nih, MOBA tapi satu lane. Oke. Kena semua ya ternyata ya. Diwano, waduh, galak sekali Anda. Saya ditarik oleh Minotaur ya. Gua baru ngerti Minotaur bisa narik seperti itu ya. Maksudnya di kalau di MOBA-nya udah tahu. Kalau dia itu jurusnya Minotaur tapi ya hanya di MOBA ini Minotaur bisa narik. Ya nggak tahu ding. Mungkin di LOL ada yang bisa narik Minotaur. Oke. Damage-nya ya lumayan besar sih Magicka. Waduh, kok tak jurus. Tower kok di jurus kayak temen saya ya. Di main Mobile Legend pakai guard towernya di ulti. Sumpah itu pengalaman. Itu ulti. Di ulti malah. Yang saya mau tuh ultinya ulti musuhnya kok malah yang di ulti towernya. Wah, ini MOBA-nya ini. MOBA satu lane ini. Oke, mantap juga untuk hiburan ya. Mode seperti ini tuh untuk hiburan mantap loh. Kalau misalnya males nih main MOBA, ternyata
ini ada RPG-nya kan mantap sekali. Oh, ini teman saya kok stres sekali ping penguinnya ini. Oke, mending saya pakai ini penguin. Wih, langsung menang kan. Daripada stres yang jalanin AI. Gua bintang 3 nih. Dapat hadiah juga itu, tapi saya nggak tahu ini. Oh, ini from adventure, use in adventure mode juga ya. Oh, ada armor-armornya ternyata, Bro. Ada armor-armornya nih. Oh, kan. Saya bilang ada armor-armornya. Wah, mantep banget, Bro. Anjay. Gila, mantap sekali Anda. Ini benar-benar kayak game RPG ya. Oh, ini ada lagi nih. Waduh. Ini 10 berapa? 1 2 3. Wah, berapa itu? Banyak, banyak versus banyak ya kan. Sangar ini game. Sangar, Bro, asli. Coba aja dulu lah. Keren. Kalau misalnya kalian tuh enggak suka mode MOBA-nya, ya karena apa, alasan apalah. Coba aja adventure-nya dulu. Keren ini. Gak mau saya sukanya Magika. Saya sukanya Magika if my lope. Oke, ayo battle. Oh, ini apa? Ini mode apa ini? Ada smak-smaknya, Bro. Tuh kan ada smak-smaknya di sini. Wih, teman-teman saya udah pada pasang smak-smak. Oke, nice. Oh, ini apa nih? Oh, akopit ya. Oh, ini akopit gitu, Bro. Oke. Oh, ini akopit ya. Mantap. Oh, kita harus membunuh semuanya, Bro. Ini jadi di akopit gitu. Mantap dong. Woi, waduh, Anda ini ngapa, Anda? Woi, yo. Woi, waduh. Waduh. Saya harus menge-heal. Aduh. Woi. Kok enggak mati-mati dia? Oke, kita okupit, Bro. Kita okupit. Wah, menjadi milik kita ini. Oh, waduh, saya di attack dong. Mati saya. Woi. Mati. Terus kalau mati gimana nih? Apakah kalau mati-mati juga? Return. Oh, apa ini? Kan enggak bisa ganti loh. Wah, mati semua ini. Oh, ini punya saya nih. Wah. Oke. Bahaya nih, nggak boleh mati dong. Harus ekstra hati-hati sekali ya. Ini siapa itu? Wah, gila song sekali Anda. Oh, Magika. Wah, susah soalnya, Bro. Saya lari-lari sama. Twing. Wah, dikejar setan, gila nggak tuh? Wah, dikejar terus, Bro. Quick. Nice. Oke, kita lari. Itu buat bang, ya nggak apa-apa buat. Orang dia sakit kok, kalau saya mati malah nambah lama ya. Oke, kita akupit, Bro. Biar cepet, ayo dong, tolong saya. Waduh, dia bablas aja, Bro. Mengerikan sekali. Oke, ini dia akupit. Cuma kok nggak nambah-nambah darah ya. Waduh. Kabur pade, waduh. Waduh, ternyata itu tulisannya speed up. Tapi kok malah dia kok kayak kabur seperti itu ya. Loh, kok dia kayak recall. Tulisannya speed up tapi kok recall. Sial apa ini. Kita baca penjelasannya. Tap channel doge bonus movement speed. Oh. Aduh. Apa ini.
Movement speed kok diem. Waduh, gawat ya. MOBA kok perang, ini namanya perang ini, okupit-okupitan ini. Lama nih kayaknya nih. Aduh. Oh, kita ganti ganti penguin aja, ganti penguin. Bisa nggak ganti penguin? Oh, bisa ya. Harus gantinya di tempat seperti itu ternyata. Oke, nggak apa-apa ya kalau saya noob karena ini ya baru pertama gitu loh. Nggak apa-apa kan? Oke. Jujur sih karena saya lebih suka kalau review itu ada sensasinya seperti itu, bukan review, ini namanya kayak gameplay gitu ya. Di game, di channel saya kan nggak ada tulisannya review, jadi gameplay seperti itu, jadi kayak first impression tapi gameplay. Oke. Oh, jadi biar wah gitu loh, biar saya puas gitu loh pas awal. Ternyata gamenya seperti ini, mantap gitu loh. Oke, tembak, tembak. Dar. Dar. Kuat sekali Anda. Ternyata pakai ini lebih enak ya. Oke, kita okupit, Bro. Biar cepat menang. Waduh. Oke, benar-benar itu dihadang itu. Nice. Dihadang harus-harus itu. Waduh. Susah dong. Kalau ini susah dong. Susah dong. Susah dong. Waduh. Susah emang kalau banyak. Wah, diokupit lagi sama dia dong. Wah, kambing ini. Kambing sekali Anda. Waduh, dikokupit lagi tuh. Karena enggak ada life steal-nya, ini enggak bisa beli item-item life steal segala macam, jadi susah, Bro. Emang ya mau enggak mau mati, kalau mananya habis juga mati. Oh, bisa balik sebenarnya sih ya. Bisa balik ke tempat semula. Mungkin nambah mungkin. Oh, tidak menambah. Waduh, bagaimana ini? Mati pasti kalian. Waduh, kita harus okupit dengan cepat, Bro. Ayo semua teman-temanku, cepat. Nice. Mati kau, dor. Quick. Waduh, sial Anda. Oh, menang dong. Oh, ini lagi. Oh, ini teman saya ya. Nah, ini dia yang harus diokupit ini. Daerah sini nih susah ini. Bener-bener harus dibunuh semuanya nih orang nih. Attack speednya lambat sekali ya. Karena ini nggak punya item sepertinya emang. Wah, menang nih. Oke. Mantap. Paling lama nih adventure yang lama ini. Waduh, apakah ada yang lebih lama lagi? Waduh, 1000 saya belinya. Waduh. Gila, Bro. Wah, dapat yang bintang 4 1 lumayan ya. Kita ini pindah terus sama Harley Quinn cuman 6000. Ini 7100. Yang mending penguin ya. Mending penguin. Oke, waduh, tempatnya asik juga, walaupun ya kalau dibanding dengan RPG-RPG sekarang ya emang kalah ya, cuman ini asik sekali, masih worth it banget buat dimainkan, Bro. Lumayan banget, ada MOBA-nya, ada RPG-nya, ya mantap sekali. Wow. Wehehehe. Tapi emang agak susah sih. Oke. Kita pakai ini aja nih. Cleopatra, woi. Tapi pas jalannya juga bagus kok, lumayan ini. Oke. Wuk. Wik.
Ada tangannya ya si Cleopatra ini, mengerikan sekali. Waduh. Mananya awet sekali. Kenapa bisa? Kenapa bisa awet seperti ini? Waduh. Skill satunya nggak bisa diarahin lah. Oke, ini kill kristal. Do not lose any hero. Oke. Ternyata bosnya si kristal, bro. Bosnya si kristal, bro. Mantap dah. Bener-bener mirip banget sama Crystal Maiden asli, sumpah. Sumpah, bajunya juga mirip banget asli. Oke, menang ini. Tuh kan mirip banget sama Crystal Maiden kan? 90% mirip. Oke, guys. Keren sekali buat RPG-nya, ternyata juga layak banget ya dimainin ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Android Let's Play. Kalau kalian tuh suka sama Hero Evolve ini, bisa di-download ya di Play Store. Tapi buat ukurannya sih sebenarnya nggak terlalu besar juga sih, 600 MB lah. Tapi kalau sama OBB-nya jadi 1,8 kayaknya sih. Thanks for watching dan bye-bye. Punya saya tuh 1,8, udah saya cek.